Lili, Wulitung FC. Hai, apa kabar kalian semua? Selamat datang di Kedai Film Kokun. Welcome to Kedai Film Kokun. Yo Kokun, no Kedai Film Kokun. Hai, apa kabar kalian semua? Hari ini gue mau The game begins MF with the referee's whistle. Football Master ya. Dan ini adalah rekaman dari gue. Ini gue ada gue lagi film main bola strategi yang A nice through pass. Dan gue bakal tayangin ini videonya. Jadi di sini gue ambil kalian nonton videonya sekalian gue goes for the pass. Kelebihan dan kekurangannya. A clearance. Apa itu kelebihan dan kekurangan dari Football Master ini? Ya, kalian the tahu coach made a tactical game, adjustment based on the current situation. Itu kan banyak yang goes for the pass. Ini game Football Manager ya sekarang ya. It's offside. Pakai analog langsung main game. Di sini kan kayak manager goes for the gitu pass. Ya. Star dengan top 11. Nah, di sini kita bakal mengulasnya, membicarakannya sekarang langsung. Oke, pertama-tama kita akan low cross comes ya, in from the left. Kelebihannya ya. Di sini yang pertama adalah goal. Game-nya ini memamorkan karakter-karakter yang bermain di Eropa. Ronaldo, Kaká, kick off again. Benzema ya, aku ngapal namanya. 10 minutes left before half time. Mbappe, Haaland, terus yang karakter baru ini Yamal ya. A nice through pass. Here's a chance. The goalkeeper took a goal kick. Mungkin Euro U19 pasti ikut juga tuh Spanyol. Passing the ball to the right. A bit of a sloppy pass. Bagus ya, karena bisa kita membeli karakter. Let's see if there are any adjustments for either side. Idola bola kita. Jadi ya ada Ronaldo, Messi, ya kan? Ready to attack on the right flank. Yang gede itu, Kaká. Itu paling banyak yang suka ini ya, yang apa? Koleksi kartu para idola bola kalian semua. Ya, idola bola ya, gitu. Dan di sini juga duanya itu adalah kelebihan keduanya itu adalah bisa memperkuat pemain-pemain tersebut. Berbeda dengan top 11 ya. Beda dengan top 11 yang dimana kita perkuat tahun depannya lagi diganti musim ini langsung down antara 20% sampai 30%. The coach tried to turn the tide with a substitution. 20%. Itu kita memperkuatnya aja setengah mati itu, nggak bingung. The coach has changed tactics. Let's see if it works out. Jadi sekarang game ini kan kelebihannya bagus ya, gak ada ikannya itu berkurang, cuman kita bisa the clearance main game ya lancar gitu, nggak perlu harus lihat iklan segala macam hanya untuk mendapatkan kelebihan dari moral segala macam ya, kita bisa beli ya gitu lah. Ada kita pilih studio yang perlu siap the game's on once again, langsung klik dapat. Jadi nggak menunggu lagi namanya istilah kata nggak menunggu namanya remarkable dribbling ada pemain the punishment always keeps a man in the fight itu kan kayak top level itu penonton tuh ada penontonnya kita gain the throw in cuman ini nggak ya ini kelebihannya jadi untungannya pokok juga sorry kalau sebelum kita lanjut ke ketiganya sorry kalau bila ada istilah kata gue ngomong kata istilahnya mau sending the ball to the ya. Right flank. Maaf nih kalau ini from the right a header goal. Oh iya kalau emang ada pengulangan kata-kata gue their offensive tactics are working out well kata-kata gue ya tapi ya pokoknya ini adalah view dari the game continues yang dimana gue menilai kekurangan kelebihan dan kekurangan di game ini. Kita lanjut lagi yang keduanya adalah with the changing situation the coach tadi, made his decisions and tactical adjustments ketiga tadi ya finansial ya. Cuman yang keduanya kita lanjutin aja kedua. Ini itu adalah ini tadi yang kekuatan ya. Jadi ini ada prime, perkembangan, ada work fitness ya itu ada. Terus ada juga yang namanya the game is underway. Skill juga ada. Dia ada yang warna kuning mas, ada yang biru biasa, ada yang hijau juga. Dan di sini juga ini ya, tambah sendiri ya jadinya. Walaupun hal biasa gitu ya.
lagi yang pemain bola yang masuk main bola itu mungkin nggak ada gitu, tapi di sini ada dan kita bisa melihat skill dari tiap setiap pemain telah terkarakter di bola kita seperti Ronaldo, Messi nya, Mario itu skill ini bisa kelihatan. Ada Balak yang gue punya itu kan bos Bukiwit ya, pokoknya itulah. Oke, kita lanjut lagi. Beberapa yang ketiga tadi kan yang finansial itu tadi kan kita bangun-bangun dapatkan namanya banyak banyak tempat istirahat, ruang buat cadangan gitu segala macem. Jadi kita nggak perlu lagi nunggu cari penonton untuk menonton. Jadi kita bisa dapat duit dus ya, nggak perlu lagi baca iklan gitu kan, kecuali mungkin ada event yang dimana kita yang nonton iklan ya, cuman ini enggak. Jadi kita disitulah keuntungan dari game football master tersebut. Jadi itulah keuntungannya. Gue banyak kocak ngomong ini, kalian nonton aja dah, lanjutin ini. Oke, gue kembali. Sorry kalau penayangannya seperti ini. Ya, gue makan sekalian coklat sambil ngobrol gitu kan. Kita ngulasnya lagi yang keempat nih. Kalau gue pulang kerja, gue lapar. Gue perlu kalori. Gue perlu kalori. Untung lagi murah, gue dapet. Dari satu ke satu. Bentar lagi expired. The game continues. Okay. Higuain. Nomor 4. The players are about to do something in the middle. A great pass. Nomor 4 adalah Evan di mana kita bisa memainkan. A close range shot. Mengatur strategi. The opponents are quite good at defending. A splendid save. A header. Bola, gitu. What a pity. It was a great chance. Tapi walaupun tidak ada, masih cantik. Pun ada versi yang 3D-nya di mana memainkan karakter. A great pass. Kartu figurnya langsung. Now a shot. Goal. Iya. The goalkeeper is helpless. Untuk ponselnya sendiri harus canggih. Karena gua pakai Higuain. Ini gua nggak bisa. Oke itu ini yang lancar ya, kadang-kadang melek entah emang internetnya atau gimana. A great pass. Here's a shot. The goalkeeper has performed well today. Ya. Masih kekurangan ya, kekurangan ya itu. The defender removes the threat. The ball hit the inside of the goalpost and bounced into the net. The goalkeeper didn't expect it at all. Tadi yang keempat udah gue ngomongin soal ininya, karakter-karakternya, paham bola. Lalu, only 15 minutes left. Adalah, sending the ball to the right flank. Tackled, a perfect chance to counter. Namanya warisin. Jadi kita a shot. There it goes. Plus ya, bisa kita kuat sampai di atas 3000. Gimana kita bisa mewarisi? The game's on once again. Baru lagi, gitu kan? Cuman belum gue coba dulu nih karakter mana yang baru bisa. Sending the ball to the right flank. Terus, sending the ball to the left. Untungnya juga itu kelima itu, ya. Yang untungnya itu. Walaupun kita jual, material yang kita dapat dari mengembangkan sang atau tersebut itu bakalan kembali lagi ke kita. Launching an attack through the middle. Berapa yang kembali? Cuma setengah atau berapa persen dari hasil kita tukar tambahkan gitu.
ketika di luar sebelumnya yang awakening kita bisa dapatkan lagi XP, ototnya segala macam, cuman nggak semuanya, paling mungkin setengahnya atau beberapa barang yang dari yang kita gunakan untuk material tersebut, yang mengembangkan karakter tersebut. Lapar banget tuh. Dadah. Ini ya. Cair. Kenem. Jadi udahlah, kita bisa mencoba setiap formasi melawan karakter-karakter yang udah pernah main bermain di Eropa. Kayak MU posisi memposisikan gimana, segala macam gimana. Dan juga kita bisa bertarung dengan karakter lain tanpa harus menunggu waktu dijadwalkan. Sama. Nah, misalnya katanya tuh lebih cepat lah di kita. Berbeda dengan top 11 yang dimana itu kita butuh waktu ya. Waktu. Dan juga kelemahannya juga ya ada stamina ya kan. Stamina juga harus nonton iklan. Kalau ini enggak ya. Kalau kita udah masuk bahasa Inggris itu dapat sami ya duluan. Jadi kita main beberapa trade ya, trial, klasik, ranking segala macam. Jadi ada staminanya juga kita tambahin karena nggak perlu khawatir setengah stamina karena kita bisa dapat terus setiap kita masuk login. Dan banyak sekali event-event yang ketujuh ini banyak sekali event-event yang buat kita puas ya kan, karena selain karakter ada material-material gampang kita dapatkan. Disitulah yang menyebabkan gue suka game ini jadi ketagihan, karena apalagi gue dapatkan beberapa karakter idola seperti Nyanmar gitu ya, walaupun kalau sendiri walaupun bicara kemarin kok bisa gue main di Portugal adanya Neymar bukannya Ronaldo gitu kan, karakter yang lain gitu kan. Gue udahlah ada ya, gue tahu gimana ceritanya misalnya. Terus karakter-karakter ini juga ya untuk karakter apa selebrasi bola ini ya, selebritis bola ini yang tujuannya nih punya ada namanya grup tim ya, ya istilahnya cocok pakai apa gitu kan, dia gabung dengan apa, ada lab naikin dia ya, istilahnya trio penyerang gitu ya. Gue dapat Neymar, Benjamin sama Ronaldo, itu attackernya itu naik jadi 1000 kalau nggak salah ya, 1000. Jadi itu keunggulan dari game tersebut. Jadi ini istilahnya kayak kita duet dengan karakter-karakter mana gitu kan, cocok dengan mana, meningkatkan efficient defense attack. Tapi itu keunggulan juga ya, jadi kita bisa kumpulin karakter mana, pemain mana gitu yang bisa diduetkan, disabungkan gitu. Kayak gue sekarang udah dapet Neymar, Benjamin sama Ronaldo. Itu duetnya udah dapet official plus 1000 ya. Tapi ini juga ada kekurangan juga. Nah, ini bakal gue bahas nanti bagian kekurangan. Apa lagi ya? Baju-bajunya juga ini ya. Custom-customnya karena mungkin didukung oleh charter, dukung dari klub-klub klub-klub tersebut ya, mungkin gampang dapat skinnya gitu ya. Pun emang sih gue dapat pas gue buka ini juga kayaknya didukung sama karakter klub-klub tersebut ya, kayak Juventus, Bayern Munchen, terus ada Manchester City, Barcelona, Real Madrid. J
jadi kostum yang kegelapan itu akan jadi bikin kita ketagihan, apalagi kita di gua tuh pertandingannya yang penggemar bola gitu ya. Kepana yang gua kemarin film Arsenal gitu kan, terus jadi tinggal pakai terus ada sempat dapat dari skin yang gua khawatir, jadi kita langsung jadi kayak Arsenal gitu, klub kita sendiri gitu. Itulah keunggulan dari yang namanya Football Master ya. Maaf nih kalau bisa patah, gue mau, gue lapar banget. Untuk cair lagi kan ya. Oke, kita bahas kekurangannya tapi ini dulu ya. Kalian nonton dulu video di atas nih sambil gue makan. Di otak. Mungkin gua kalau ada kekurangan dari gua bicarakan ini, nanti gua bakal lanjutin lagi di next video. Kalau ada yang kekurangan dari gua ya, nanti dia mungkin luas lagi ya. Mungkin gua bicarakan pas gua lagi ngomong, pas lagi memainkan gamenya. Ini kan rekaman doang nih, karena gua lagi ngomongin ini doang, kekurangan dan kekurangan. Oke, kita langsung aja langsung bagian kekurangan nih. Udah lapar. Oke, kekurangannya nomor satu, yaitu karakternya sendiri ya. Masalahnya karakter sendiri kan beberapa game yang ngambilkan karakter selebritis bola itu kan harus bayar ya. Gue takutnya bakalan kejadian itu lagi gitu. Jadi gamenya mudar lagi, padahal udah capek-capek gitu kan kita lanjutin. Coba-coba out gitu kan. Gak bisa dimainkan lagi karena emang jamnya ketutup. Saya gak bisa bayar pesangon ke setiap orang yang ini, yang dicantumkan nama-namanya. Nah, semoga aja sih yang ini gak gitu ya. Takutnya kekurangannya kayak gitu. Akutnya itu lanjut lagi ke nomor 2. Sama dengan tadi yang pertama, cuma yang kedua ini kalau kita bandingkan dengan Top Eleven kan random ya, makanya mereka bisa bertahan lama gitu timnya. Karakter namanya juga random. Yang kedua itu karena karakternya itu gak bisa kita ganti atau ganti gambar muka kita gitu, cerik gitu kan, terus masuk ke kita main bola gitu, gak bisa. Jadi yang main itu cuman karakter-karakter Eropa semua gitu, yang main di Eropa. Jadi emang soalnya nanti karakter tersebut nggak bisa diubah, jadinya istilahnya kata itu gantian orang Indonesia tuh nggak bisa gitu. Nah ini nomor 3 nih, karena ini European ya, Eropa lah gitu, Eropa. Jadi karakter yang main itu cuma banyak Eropa semua yang main, gak ada istilahnya kayak Sound itu kan mainnya dari Kosel ya, cuman bisa masuk karena dia main di Eropa, di Inggris. Nanti istilah katanya itu ada tanda namanya dia kan gitu kan. Nah masalahnya ini ya, kekurangannya
Gak semua pemain-pemain seluruh dunia bisa dimasukkan. Ini kayak Fikir Maulana, Evan Dimas, gak bisa dimasukkan ya, karena bukan pemain dari tim tim klub Eropa ya, mau itu Portugal, mau itu Spanyol, Inggris segala macam ya. Jadi istilahnya nggak semuanya bisa apa namanya, ada nama-namanya gitu. Jadi itulah kekurangannya dari game di sini sebut. Apalagi kalau kita ambil top 11, selain kita bisa beli pemain yang bagus, kita bisa ganti nama gitu kan. Nama gua misalnya, nah, kita bisa apa namanya, main dan kita jadi top score. Eko, Koku, nah itu. Di sini nggak bisa, ini kekurangannya. Apapun emang, ya kalau istilah kata sayang gitu ya. Kurang kreatif istilahnya. Jadinya kita hanya memainkan karakter-karakter favorit kita, itu kata gue ya. Jadi sayangkan gitu. Jadi ini ada hal yang kurang untuk dari sebuah pemain game sepak bola. Nah ini yang keempat, keempat nih, itu karena game ini kan Eropa gitu ya. Apa gua ini gua, oh ya, ini kan Eropa gitu ya. Jadinya semua game, semua karakter kalau ini bukan karakter tapi liganya, iya liganya cuman di Eropa ini cuman Portugal, Inggris, Belanda, Itali, Rusia juga ada, terus Prancis, Prancis, Jerman, itu doang tuh kayaknya tuh. Gak yang Spanyol kayaknya tadi gak ada tadi. Lo cek dulu lagi nanti. Apa ini? Ngangkut. Kalau mau makan tadi. Itu kekurangannya. Jadi istilahnya gak semua klub-klub Eropa tuh main dicantumkan di sini. Karena Denmark gak ada, Scotlandnya gak ada, Hungaria gak ada. Sayangkan banget itu kan. Nah kita lanjut lagi ke 5. Ada berapa ya? 4 atau 5? 6 ya? 6. Soal legacy ya, warisi gitu kan. Waktu kita nyata harus di S plus, baru bisa S plus plus. Nilainya itu 3.000, 30.000. Ya 3.000. Jadi kita kalau kita kuat nih yang kartu S doang, gak bisa kita legasikan ke karakter yang tinggi. Bukan karakter yang tinggi, tapi gak bisa masuk sama sekali. Nah itu masalahnya. Gue udah coba tadi Nyama sama Dembele doang yang masuk. Cuman gue pakai Gosse tuh, Gosse gelandang kiri tuh ya, gelandang sama sayap kiri tuh gak bisa dimasukkan walaupun udah nilai 3.000 lebih. Disitu adalah kekurangannya. Jadi kita gak bisa random gitu. Harusnya kita main gitu kan, dimana kartunya tuh, kartu karakter kita itu kalau udah 3.000 lebih kita bisa delegasikan. Ini gak bisa, itulah kekurangannya. Kalau harap, gue harap developernya mengubahkan sistem tersebut, karena itu sangat sangat merugikan juga ya. Capek-capek kita kuat, kita mau delegasikan gak bisa gitu kan. Ternyata harus kita jual atau reset pemainnya. Hasilnya kan gak sampai 100% dapatnya, paling 50% atau 60%. Itu tuh random item-itemnya. Jadi sangat-sangat merugikan juga. Itulah kenapa gue bilang kekurangannya. Oke, yang mana tadi gue ngomongin lagi? Kekurangannya adalah kostumnya. Kostumnya sama plakat klubnya ya, simbol klubnya itu masih belum bisa kreatif istilahnya. Jadi kita keenamnya itu ketujuh ya. Itu ketujuhnya, jadi istilahnya kostum itu kita nggak bisa custom, masih terlalu kurang kreatif, masih karakter ngambil dari kostum klub-klub Eropa.
Emang sih emang didukung klub-klub Eropa ya, Barcelona, Real Madrid, segala macem. Cuman gimana ya? Kita kan bikin klub buat kita sendiri gitu kan. Klub Indonesia gitu kan. Bikin klub sendiri, kita bangun, jadi pengusaha, kita manajemennya gitu kan. Coba gak ada gitu, masa kita mau ambil Real Madrid lagi gitu kan. Gak mungkin dong. Harusnya kan kreatif gitu, random, custom. Apalagi platnya juga gitu-gitu juga, gitu-gitu juga, kotak segitiga. Gambarnya mirip kayak Manchester City, Barcelona. Harusnya random gitu kan. Ada, aku juga mau nambahin namanya gambar mahkota atau gambar apa gitu. Gak bisa ini, gue bingung juga. Nah, adalah itu. Itulah kelemahannya dari pembuat ininya ya, yang ketujuh ya. Yang buat kostum ya, gak bisa custom. Sangat sayang kan. Yang kedelapannya yang tadi aku bilang kan custom ya, berarti yang sekarang yang kedelapannya adalah apa ya, yang kedelapannya adalah shapernya tidak bisa beda ya. Shapernya beda sih ya, cuman dalam pertandingan ini ya kita capek-capek level-level, cuman gimana ya, gak ditemukan level yang sama. Udah gitu kita dibantai habis-habisan. Misalnya gue kan level 24 dengan kekuatan ambilnya 50.000, tapi lawan kita tahu-tahu kita battle dengan Cup Master ya, yang tadi gue itu kan liga itu bakalan tunjukin, tapi ketemunya 46 level 46 dengan kekuatan 110.000. ini kan gimana ya, udah beda beda dunia gitu ya. Kalau oke lah kalau bedanya beberapa, cuman bisa ketemukan level yang sama, itu doang sih harusnya ya. Beda dengan top 8 kan ketemukan level ke level gitu kan. Tapi walaupun gitu levelnya itu cuman level jurnalis kita, berapa lama kita bermain ya kan. Level 24 itu selama 24 bulan kita bermain doang. Sedangkan yang ini, kalau kita naik level, tapi pemain kita itu kan nggak ada yang sampai bisa satu timnya ini naik 100.000. Ini bertemu kan 100.000, udah pasti babak belur. Nah ini kekurangan. A delicate through ball. The goalkeeper turned the ball away. Yang kesembilan. Header. Soal trofi. Beda dengan trofi-trofi yang di top 11, yang dimana kita bisa jadi quad champion, triple champion atau juara champion, juara liga doang. Kan top 11 itu ada liga, cup, liga Eropa, Eropa Cup gitu kan. Passing the ball to the middle. Sampai ketemu battle raja gitu kan, ketemu raja. Nah, itu kan bisa jadi quarter champion kan. Sedangkan yang di sini, kita mau a tremendous goal. Bravo, his first goal of the game. Kita juga battle dengan klub-klub yang lain, klub-klub player-player yang lain. Cuman ya, gimana ya? Change tactics, hoping for a better performance. Dibilang tadi kan kita ada liga yang bagian kanannya itu bagian an easy tackle. Pertandingan master, misalkan. Change the direction of attack. Yang bagian threat itu bagian amazing through pass. Lupa jadi ini. Itu kita harus shot. Tiap liga. He got his first goal today, a strong start. Inggris liga. Jerman. The game continues. Rusia, ya toh. Cuman habis itu kita ke Grand Cup Master ya. Cup Master kita meta lagi. The first half is almost over. Let's see if there's any surprises left in store. Nah, tanyanya adalah a delicate through ball. Ya, mainnya. Harusnya kan kalau liga a direct Inggris, throw into a teammate. Ikut liga Inggris berarti maksudnya ikut soccer Inggris, aturannya harusnya kita bisa dari liga dan cup. Habis itu ke liga Eropa. Kalau emang game ini untuk Eropa, ya. Tapi apa adanya kita mainnya. The game's on once again. Ke liga Inggris, oke benar ya. Cuman area cup master. Habis itu Grand the second half is underway. Tanya juga
kok bisa gamenya bikinnya begitu ya, kurang kreatif gitu ya. Jadi kalau emang lebih kreatif passing lagi, the ball to the left. Seru lagi, harusnya kayak Eleven yang ada Liga Cup, terus ada Liga Eropanya segala macam. Nah itu kan bagus itu, kita bisa mainkan lagi gitu kan. Apalagi kalau kita kalah nih, pulang lagi, kita masuk lagi. Aku memang harus menunggu waktu lama ya, kekurangan ini. Cuman emang gimana ya istilahnya, beda shaper susah emang. Itu emang kekurangan paling gede ya. Yaitu bagian bagian cupnya gitu, itu trofinya itu kurang. Kita harus memainkan bagus sih, kita main yang tadi ya bagian pas the coach lost his patience and decided on a substitution. Dapetin trofi. Low cross comes in from the left. Gak ada seri, gak ada kalah. Corner taken. Jadi, kita seri atau kalah, ulang lagi lawan pertandingan itu sebenarnya bisa menang. Header on the turn. Ya, tapi the goalkeeper has performed well today. Jadi kurang bagus kan, gak mobil kompetitif istilahnya. Rasa sepertinya emang harus paksa menang gitu kan. Itulah kekurangannya gitu bilang ya. Powerful shot. Kita pilih the opponents are stunned by their incessant attacks. Golongan liga kick apa off again. Harusnya kan ada yang namanya liga Inggris, Cup English Cup, ya kan? Misalnya ya. Atau terus kita naik lagi. A close range shot. Untuk main liga Eropa, liga Eropa Cup. Habis menang, aduh. Nah itu baru. Kita rasa seperti UEFA champion gitu. He dribbled past the opponents quite easily. Bermain. Here's a chance. The goalkeeper strained every muscle but failed to save it. Kurang. Oke. Udah lama ini sampai setengah jam. Karena pada senang juga video gua paling panjang dan omongan gua soal kelebihan dan kekurangan di game ini. Ya udah mau malam. Low cross comes in from the left. There's not much time left. Will any? Ini adalah video tempuran formasi di mana ada Deble sama Neymar yang mainnya. Sayangnya untuk Cristiano Ronaldo dan Jamie belum. Here's a chance. He's active in the penalty area. Ini gua tunggu nanti. The game's on once again. Tonton aja videonya. Habis sebelum tutupan juga gua mau ngomong jangan lupa untuk sending the ball to the left. Maaf bila kata-kata a lofted center from the left. The pass failed. Salah dari kata-kata gua seperti mengulang lagi. The goalkeeper is passing the ball to his teammate. Ngomongnya kecepatan atau passing the ball to the middle. Oke, emang gua lagi pilek. Jadinya kecepatan, gua juga nggak bisa gitu ngatur nafas gua sendiri, ya. Tapi ya, seperti gua bilang tadi ya, ini game juga emang. The game finally kicks off. Ya. Trofi. A good chance, a shot. Bravo, they scored. Good chance, a shot. Tutupin ini plus dengan pertandingan kita bertanding di mana dengan setiap negara tersebut, ya kan? Bertanding di Eropa tersebut. Namanya kita juga Asia atau Afrika yang main di Eropa. Salah. Mane, Neymar easily cleared past the opponents. Now a shot. And another. Now a shot. Informasi gua yang baru, semoga kalian suka. Langsung saja. Jangan lupa untuk subscribe ya. Tonton ya.